Cucu Kiai Hamid, Kiai Haji Nailur Rohman atau Gus Ama, yang juga ketua PCNU Kota Pasuruan hadir menyambut TGB di makam Kiai Hamid di Komplek Masjid Jami Al-Anwar. Kiai Hamid adalah guru para ulama besar di Jawa Timur, serta salah satu contoh ulama yang patut diteladani umat. Pada Ramadan ini, kita menurut saya harus memperbanyak berziarah dan mengambil iktibar, mengambil ibrah dari perjalanan para ulama kita. TGB juga bersilaturahmi ke Ponpes Baitul Hikmah, Kota Pasuruan. Di sini TGB didampingi Kiai Haji Idris Hamid memberikan tausiah dan membaca kitab di hadapan santri dan santriwati. Kedatangannya Pak TGB tadi seneng nggak? Seneng banget Pak, saya bisa kenal gitu loh Pak. Jadi santri seneng ya? Iya. Sementara di Kota Probolinggo, Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi hadir dan memberikan tausiah pada acara tablik akbar yang diselenggarakan iNews. TGB mengajak masyarakat terus menebar kebaikan dan bersama-sama menjaga lisan dari tutur kata yang kurang pantas. Tim Liputan iNews melaporkan.